Welcome to my channel, DNA.12Education. Oke, kembali lagi pada channel DNA.12Education. Ya, kembali lagi pada channel DNA.12Education. Pada program spektakuler super intensif persiapan SBMPTN dan SIMA. Oke, persiapan SBMPTN dan SIMA. Oke, adik-adik semua se-Indonesia, pada hari ini kita kembali lagi pada acara live streaming. Materi kita pada hari ini adalah matematika saintek. Oke. Oke, sekali lagi saya mengundang teman-teman, adik-adik semua, ya, untuk SMA dan SMK, ya, se-Indonesia silakan bergabung pada program ini melalui WhatsApp 082-1256-1569. Saya ulangi, 082-1256-1569. Pendaftaran tentunya gratis, ya. Oke, kita akan melakukan live streaming yang menjelang SBMPTN, ya, dua kali sehari, yaitu pada jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung saja akan membahas tentang materi matematika saintek. Ya, kita langsung saja kita lihat soal nomor 1. Ya, ini dia soal nomor 1. Ya, jadi semua silakan buka soal masing-masing dan hari ini kita akan cek apakah jawaban kalian benar atau tidak. Oke. Kita akan bahas ya soalnya satu-satu. Soal nomor 1. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat min A tambah 1X ditambah dalam kurung min A min 5 per 2 sama dengan 0. Saya ulangi, X kuadrat min dalam kurung A tambah 1X ditambah buka kurung min A min 5 per 2 tutup kurung sama dengan 0. Maka nilai minimum P kuadrat tambah Q kuadrat adalah, maka nilai minimum P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah, ya ini dia pilihan gandanya. Oke, lalu bagaimana jawabannya sudah kalian temukan ya? Atau ada yang belum dapat? Ya, nggak apa-apa. Kita akan cek ya. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Ya, konsep dasarnya apa ya? Konsep dasarnya adalah sama seperti pada persamaan kuadrat, yaitu akar-akar. Ya, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 adalah C per A. Ya, saya ulangi, X1 kali X2, C per A. Nah, karena dibilang di sini akar-akarnya adalah P dan Q, sehingga kita modif, berarti P tambah Q sama dengan min B per A, dan P kali Q sama dengan C per A. Jadi ya, nggak usah bingung ya. Kalau dibilang akar-akarnya X1 tambah X2 sama dengan min B per A, terus diganti jadi akar-akarnya P dan Q, ya udah. Berarti P tambah Q sama dengan min B per A. Nah, di sini ditanyakan nilai minimum dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, ini sangat mudah. Ingat ya. Ingat, P kuadrat ditambah Q kuadrat, ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan P ditambah Q kuadrat min 2PQ. Ya, ulangi, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q kuadrat min 2PQ. Nah, pada soal ini, kita akan cari P tambah Q-nya apa? P tambah Q-nya adalah min B per A. Ya, min B per A kuadrat, sedangkan P kali Q-nya adalah 2 dikali P per... Oh, sorry, P Q-nya adalah C per A ya, maaf. Ya, P kali Q-nya adalah C per A.
Ya, oke, jelas ya. Jadi kita masukkan saja min B per A sama dengan B-nya apa di sini? Ini A-nya 1, B-nya adalah min A plus 1 ya. Sedangkan C-nya adalah yang ini nih. Tuh, ini C-nya. Oke, jelas ya. Oke, jadi min B per A kuadratnya berarti apa? Ya, min ketemu min jadi A plus 1 ya. A ditambah 1 kuadrat minus 2. C per A-nya berarti C. C-nya adalah min A min 5 per 2. Oke. Dibagi A-nya adalah 1. Gini. Oke ya. Jelas ya. Jadi kita sudah dapatkan A tambah 1 kuadrat min 2 buka kurung min A min 5 per 2. Oke. Kita lanjutkan. Kalau ini dibuka jadi apa yuk? Jadinya A kuadrat ditambah 2A plus 1. Betul? Ini min kali min jadinya 2A. Terus yang ini min kali min juga ditambah 5 ya. Min kali min kan positif ya. Ini dia sebagai P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke. Nah, kita sederhanakan menjadi apa? A kuadrat ditambah, ini ketemu ya, 4A ditambah, yang ini ketemu juga nih, 6. Ya, ini dia P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, adik-adik semua cek ya jawabannya. Nah, kalau P kuadrat ditambah Q kuadrat ini sebagai fungsi, ya kita anggap ini sebagai apa? Sebagai FA. Ingat ya, yang diturunkan itu, yang diminimumkan itu adalah si A kuadrat tambah 4A plus 6. Nah, sehingga kita bisa tuliskan FA sama dengan A kuadrat ditambah 4A plus 6. Nah, dikatakan di sini nilai minimum. Nah, ingat, nilai minimum masih ingat? Ya, oke. Nilai minimum apa itu? Syaratnya. Ya, F aksen A sama dengan 0. Jadi kita turunkan. Oke, syaratnya adalah F aksen A sama dengan 0. Yuk, kita turunkan sehingga kalau ini diturunkan sama dengan 0, maka turunannya adalah 2A ditambah 4. Berarti kita akan dapat A-nya adalah minus 2. Oke, ini kita udah dapat. Dia akan minimum ketika A sama dengan min 2. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai. Nilai itu berarti Y-nya. Oke, sehingga kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan F min 2 ya. Sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 6. Oke, jadi dapatnya ini adalah 4 min 8 ditambah 6. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi nilai minimumnya adalah 2. Jadi saya ulangi, dia akan minimum pada A sama dengan min 2. Kemudian, sedangkan nilai minimumnya ya kita masukin ke fungsi FA. Sehingga kita peroleh nilai minimumnya adalah 2. Oke, bagaimana? Silakan dicek jawabannya. Yang mana jawabannya yang benar? Yuk, ya berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Oke, silakan ada dicek semua jawabannya. Di manakah kesalahannya? Nah, buat yang benar sih ya selamat ya buat jawaban yang benar. Berarti kamu sudah mengerti. Oke, silakan. Gimana? Oke, kita lihat dulu live chat-nya. Ya. Ya, ya sebagian ada yang benar ya. Selamat. Ya. Oke, mantap. Oke, siap. Sudah siap ke soal berikutnya? Oke, kita masuk soal berikutnya, soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2.
Sip, soal nomor 2. Kita cek yuk. Jika X sama dengan 1 ditambah setengah sin 2X, ditambah seperempat sin kuadrat 2X, ditambah seperdelapan sin pangkat 3 dari 2X, maka... Iya, itu dia pilihannya. S ini maksudnya apa ya? S ini maksudnya adalah sum, berarti jumlah suku-suku. Nah, pertanyaannya ini geometri atau aritmatik? Ya, ini pasti geometri ya. Kamu cek sendiri deh, ini adalah geometri ya. Kalau ini geometri, berarti dia punya rasio. Oke. Nah, seperti kita ketahui, rasio sama dengan suku kedua dibagi suku pertama ya. Ini adalah yang dimaksud dengan rasio ya, U2 bagi U1. Oke, kita lacak dulu berapa rasionya. Berarti rasionya di sini adalah U2-nya adalah setengah sin 2x betul, dibagi U1-nya. U1-nya ada berapa tuh? U1. U1-nya adalah 1 ya. Oke, ini namanya U2 nih, lihat. Ini U2, ini namanya U1 ya. Jadi rasionya adalah setengah sin 2x. Oke, mantap ya. Rasionya udah kita dapat nih. Oke. Oke. Mantap ya. Oke. Nah, yuk kita masuk dulu konsep dasarnya. Konsep dasarnya yang pertama adalah S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Kok bilang S tak hingga? Nih ciri-cirinya. Ini adalah barisan tak hingga. Deret ya, deret tak hingga. Kirinya adalah ini nih. Nih ada tanda titik-titik ini. Ini berarti S tak hingga nih artinya. Ya, ini menunjukkan apa? S tak hingga. Oke? Oke, lanjut lagi. Konsep dasarnya S tak hingga A dibagi 1 dikurang R. Yang kedua, karena ini bicara trigonometri, ingat ya, sin AX mempunyai nilai maksimum adalah 1. Sedangkan nilai minimum sama dengan min 1. Ya, ingat itu. Ini tahu dari mana ya itu? Maksimumnya 1, minimumnya 1. Ini dari fungsi dong. Oke. Dari fungsi, masih ingat ya, kalau kita gambarkan fungsi itu kayak gini. Oke. Ini saya gambarkan deh. Nah, tuh. Oke, kita bisa tahu maksimum minimum dari mana? Ya dari gambarnya. Oke, ini berapa nih? 1 ini min 1. Makanya dikatakan maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Masih ingat ya gambar dari fungsi sinus ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena ini bicara S tak hingga, kita akan bahas ya. S tak hingga, ya, S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang rasio. Oke, kita masukkan. A-nya berapa? A itu sama aja suku pertama ya. A atau U1 itu sama saja ya. Jadi kita masukkan A-nya adalah 1. Oke, dibagi 1 dikurang rasionya kita dapat tadi yang ini. Setengah sin 2x ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan S tak hingganya. Oke, sekarang perhatikan kita akan memodif dari fungsi maksimum nilai maksimum minimum ya. Oke, perhatikan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, perhatikan sin AX mempunyai nilai maksimum sama dengan 1, nilai minimum adalah min 1 ya. Nah, ini kita masukkan di sini nih. Ini kita ganti. Oke, lihat. Ketika sin 2x sama dengan 1, ya. Sehingga S tak hingga, ya, sama dengan 1 per 1 dikurang setengah kali 1. Sehingga kita dapatkan 1 per 1 kurang setengah. Berarti dapatnya 1 bagi setengah ya, berarti 2. Nah, untuk yang kedua, sin 2x-nya kita anggap nilai minimumnya adalah min 1. Ya, jadi S tak hingganya sama dengan 1 dibagi 1 kurang setengah kali min 1.
Jadi kita dapatkan 1 per 1 tambah setengah, berarti 3 per 2. Berarti kita dapatkan 2 per 3. Oke, jadi kita udah dapat nih ya. Kita udah dapat batas-batasnya. Jadi batas-batas S adalah dari 2 per 3 sampai 2. Ya, ini jawabannya ya. Jadi terbatas pada sumnya atau jumlah deretnya adalah dari 2 per 3 sampai 2. Oke, yang mana tuh? Jawabannya adalah A. Oke, silakan cek jawaban kalian. Manakah jawaban yang benar? Silakan dicek. Oke, selamat ya yang jawabannya sudah benar. Oke, mantap. Yang nggak benar, belajar lagi. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mantap, 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 mantap. Gimana? Yip. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kalau sudah jelas, kita masuk soal nomor 3. Oke, siap. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Silakan masuk ke soal nomor 3. Yuk, apa ya pertanyaan nomor 3? Yuk, lihat soal yang sudah dikirim lewat WhatsApp group. Ya, kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3. Banyaknya akar real FT sama dengan T pangkat 9 dikurang T adalah berapa buah? Oke, akar real. Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Bagaimana, ada yang bisa jawab? Jawabnya berapa? 4. Hmm? 2. 5. Waduh. Bervariasi jawabannya ya. Oke, oke, oke. Yuk kita bahas aja yuk. Ya, konsepnya adalah sebagai berikut ya. Konsep dasarnya kalau mengerjakan soal ini, bicara akar-akar berarti kita harus masuk ke betul pemfaktoran. Kita faktorin dulu. Ya, oke. Pemfaktoran terjadi ketika FT sama dengan 0 ya. Maka ketika dia FT sama dengan 0 berarti kita bisa faktorkan. Oke, ketika FT sama dengan 0, ya, ketika FT sama dengan 0, ya, berarti kita bisa lanjutkan, ya, artinya apa? Bahwa T pangkat 9 dikurang T sama dengan 0. Periksa faktorkan ya, T-nya kita keluarkan, T-nya kita keluarkan, berarti di sini berapa? T pangkat 8 dikurang 1. Sama dengan 0. Oke? Nah, terus apa? Ingat, ini ingat konsepnya ya. Ingat. A kuadrat min B kuadrat. Apa jawabnya? Iya, betul-betul. A ditambah B. A min B. Betul ya? Berarti ini kita akan buka yang ini. Jadi apa yuk? Iya, jadinya apa? T pangkat 4. Dikurang 1, T pangkat 4, ditambah 1, sama dengan 0. Jangan lupa ini masih ada, turun ke sini. T. Betul ya? Mana lagi yang bisa dibuka? Ya, ini kita bisa buka lagi. Ya, kita buka jadi apa nih? T pangkat 2, min 1, T pangkat 2, plus 1. Betul ya? Nah, yang ini kita turunkan. T pangkat 4 plus 1. Sama dengan 0. Yang ini diturunkan lagi di sini. T. Betul? Mana lagi yang bisa diturunkan? Iya, ini lagi diturunkan. Kita turunkan. Maksudnya dibuka ya, bukan diturunkan. Dibuka jadi apa? T plus 1 atau T minus 1 juga boleh. Nggak apa-apa. Sama aja. T min 1. Oke. Angkat ke sini. Yang ini kita turunkan. Sini T kuadrat plus 1. Oke. Lalu yang ini taruh di sini T. Yang ini kita tuliskan lagi sini T pangkat 4 plus 1. Sama dengan
0. Oke, nah kita sini sudah dapat. Nah, ada 3, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, sekarang kita buka. Artinya apa? Yang pertama yang ini nih. Oke, kita dapat apa nih? Artinya adalah T sama dengan 0. Oke. Terus yang ini kita buka lagi. Jadinya apa? T tambah 1 sama dengan 0. Ya, betul cara bacanya? T tambah 1 sama dengan 0. Artinya T sama dengan min 1. Oke? Oke, kemudian kita buka lagi yang mana? Kita buka lagi ya. Yang mana ya? Kita buka yang ini. Oke. Oke, kemudian di sini ada T min 1. T min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 1. Oke, kemudian yang ini T kuadrat plus 1. Ya, T kuadrat plus 1 gimana ya? T kuadrat plus 1 sama dengan 0. Berarti T kuadrat sama dengan min 1. Wow, tanda tanya. Nggak bisa ini. Oke. Kemudian satu lagi yang terakhir di sini adalah T pangkat 4. T pangkat 4 plus 1 sama dengan 0. Berarti T pangkat 4 sama dengan min 1. Ini juga nggak bisa. Oke, jadi kita udah dapet nih ya. Akar-akar realnya berarti siapa aja? Yang ini T sama dengan 0, T sama dengan 1 ya. Ini ya, T sama dengan 1 dan T sama dengan 1 ya. Jadi akar-akar realnya ada berapa? Ya, jadi akar-akar realnya yang kita dapat ada di 3. Ya. Mantap ya? Mantap, sukses. Oke. Ya, bagaimana? Silakan cek jawaban kalian dong. Jawabannya adalah 3. Oke, berapa banyak yang benar? Mantap ya, selamat buat yang benar nih. Yang masih salah pelajarin lagi ya. Jadi konsep dasarnya cuma faktor, kita faktorin aja. Nanti kita dapat akar-akar realnya. Oke, gimana? Ya, paham ya? Sip, mantap. Keren. Oke, ya sekali lagi saya mengajak adik-adik semua se-Indonesia SMA dan SMK yang ingin bergabung lewat grup kita, program super intensif SBMPTN SIMAK ya, melalui WhatsApp grup 082-12-56-12-569. Silakan bergabung ya. Pendaftaran tentunya gratis. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut nih. Ya, kita lanjutkan nomor 4. Yuk kita lihat soal nomor 4. Yuk soal nomor 4. Ya. Banyaknya cara menempatkan 10 kelereng identik ke dalam 5 kotak dengan setiap kotak memuat paling sedikit 1 kelereng adalah mana tuh? Banyaknya cara menempatkan 10 kelereng identik ke dalam 5 kotak dengan setiap kotak memuat paling sedikit 1 kelereng adalah tuh dia no. Ya, topik ini tentang apa nih? Kalau nggak permutasi ya kombinasi. Menurut kalian apa nih? Ini permutasi atau kombinasi ya? Menempatkan 10 kelereng identik. Ya. Ada yang bilang kombinasi, ada yang bilang permutasi. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Ada kata kuncinya adalah identik. Oke. Nah, kalau ini, kalau udah ada kata-kata ini, biasanya maksudnya adalah permutasi berulang. Ya. Konsepnya adalah permutasi berulang. Oke. Apa itu permutasi berulang? Permutasi berulang adalah banyaknya huruf dibagi huruf yang sama. Masih enggak tentang permutasi berulang? Ya, misalkan saya bilang, misalkan matematika. Misalkan ya, matematika. Ya enggak? Nah, konsep dari permutasi berulang adalah, masih ingat?
banyaknya huruf dibagi huruf yang sama, ya. Banyaknya huruf dibagi huruf yang sama. Karena kalau kita lacak banyaknya huruf ada berapa? Kita lacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 10 faktorial. Nah, dibagi huruf-huruf yang berulang. Misalkan di sini A-nya ada berapa? 2. Lalu ada M lagi, 2 lagi, 2 faktorial maksudnya. Ya. Oke, okay. A-nya ada 3. Maaf, di sini A-nya ada 3 bukan 2 ya. A-nya ada 3. Di sini nih A-nya ya. Yang di sini kan yang sama ini ada A-nya 1 2 3 yang ini lagi ya. Oh, 3 ya. 3 faktorial. Lalu M-nya 2 faktorial. Ada lagi yang sama. Oh, T-nya di sini. Tuh T-nya 2 faktorial lagi gitu. Nah, ya. Jadi ini konsep dari permutasi berulang ya, yaitu banyaknya huruf dibagi huruf-huruf yang sama. Nah, karena ini bicara tentang penyusunan kelera identik, maka konsep dasarnya adalah permutasi berulang ya. Konsep dasarnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kita akan mencari kemungkinan-kemungkinan. Oke, dikatakan 5 kotak ya, 5 kotak ya. 5 kotak. Nah, misalkan ini adalah 5 kotak. 1 2 3 4 5, oke. Nah, ada 10 kelereng akan dimasukkan ya. Perhatikan ada 10 kelereng yang akan dimasukkan ya. Ada 10 kelereng yang akan dimasukkan ke dalam kotak ini. Oke. Dikatakan adalah paling sedikit 1 kelereng. Nah, kita misalkan ya, paling sedikit 1. Berarti kita isi di sini 1. 1 1 1 1 ya. Kotak kedua 3 4 5 kita isi 1. Jelas ya? Nah, karena ini sudah 4, ini kan ada 4 biji nih. Ya, ini ada 4 biji betul? Ya, berarti kemungkinan di kotak pertama wajib diisi oleh iya, diisi oleh 6. Makanya kan di ini kelerengnya jumlah 10. Jelas sampai sini? Jelas ya? Sehingga gimana? Sehingga kita bisa lanjutkan, jadi banyaknya cara adalah 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Dari mana 5? Ini ada 5 kotak, 5 faktorial. Oke. Lalu dari mana ini 4 faktorial? Karena ada yang identik 4 biji nih. Ada 1 2 3 4 nih ya. Ada 4 yang identik, ya. Makanya di sini dibagi 4 faktorial. Oke. Jadi jawabannya 5. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama. Nah, sekarang kemungkinan kedua apa? Kemungkinan kedua adalah begini. Ya, kita bikin lagi kotaknya 5. Oke. Lalu di sini kita taruh satu kelereng, satu kelereng, satu kelereng. Oke. Lalu yang tadinya di sini satu, di sini kita tambahin satu. Kan dia bilang paling sedikit satu. Berarti sekarang boleh 2. Oke. Betul nggak? Berarti di kotak pertama sisa berapa kelereng? Ini udah dipakai 5, berarti ini 5. Paham sampai sini ya? Oke, paham? Sampai sini paham? Jadi banyaknya cara kita dapatkan adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sekali lagi 3 faktorial itu dari mana? 3 faktorial itu dari sini nih. Dibagi yang sama. Di sini kan ada 3 yang sama. Oke, 3. Oke, makanya di sini 3 faktorial. Ya. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dapatnya 20. Paham ya? Nah, kemungkinan ketiga gimana? Kemungkinan ketiga adalah kita bikin dulu kotaknya 5, lalu kita isi di sini 1 1 1. Kita ambil satu lagi ya, kita tambahkan ke sini 1, berarti dapatnya sini 3. Berarti ini udah 6 kelereng, berarti di sini 4. Jawab kotak pertama 4 kelereng. Oke? Nah, di sini yang sama juga ada 3. Oke, di sini ada yang sama. Berarti di sini yang samanya ada 3, oke. Ya. Sehingga banyaknya cara adalah ya 5 faktorial dibagi 3 faktorial, ya, sama dengan 20. Ya, paham? Nah, ada cara lain yang kemungkinan keempat adalah ya selain di 3 ini kita dapatkan kombinasinya adalah ini yang ini 3 bisa di-share ya, bisa di-share ke sini 1. Jadinya di sini 2.
Oke. Okay. Betul nggak? Sementara di sini tetap 1, 1. Berarti di sini bisa 2. Oke. Okay. Jadi selain kotak kedua dan tiga bisa 3, 1, kemungkinan yang lain adalah kotak kedua ketiga adalah 2, 2. Betul ya? Nah, berarti di sini berapa? Ya, tetap 4. Oke, karena kan udah sisa 4. Clear ya? Betul ya? Nah, kalau begitu banyaknya cara gimana? Banyaknya cara adalah 5 faktorial dibagi anggota yang sama, yaitu 2 faktorial, 2 faktorial. Ya, yang ini, ya perhatikan ini ya. 2. Yang sama, ini juga, ya. Ini juga 2. Oke, makanya di sini 2 faktorial, 2 faktorial. Oke? Jadi dapatnya 30. Paham? Kemungkinan kelima, ya, kemungkinan kelima adalah kemungkinan kelima artinya kita bikin dulu 5 kotak, ya, kemungkinan 5 kotak. Tetap di sini 1, 1, ya. Kita tambahkan 1 lagi, 1 kotak yang kita ambil dari 10. Berarti kemungkinannya di sini kita tambahin 1 berarti jadi 4. Betul ya? Betul nggak? 4. Oh nggak usah. Nggak usah dari situ. Lebih baik dari kotak sebelumnya aja. Nah ini aja. Nih dari sini. Kita tambahin 1 berarti di sini berapa? 3 ya. Sementara di sini tetap 2. Nah ini berarti berapa? Sudah 7 berarti di sini tinggal 3. Oke? Nah gitu ya. Jadi ditambahin 1, tambahin 1, tambahin 1. Terus menerus begitu ya. Jadi pelan-pelan nambahin ke kotaknya ya. Sehingga banyaknya cara adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Yang mana itu 2 faktorial? Yang ini ya. Ini ada anggota yang sama 2 ya. 2 faktorial yang ini juga sama ya, 2 ya. Makanya di sini 2 faktorial, 2 faktorial. Oke. Okay. Oke. Okay. Kemungkinan keenam apa ya? Kemungkinan keenam bagaimana? Ya. Kita share juga nih bisa ya, kita share juga ya di sini 1, 1. Ini kita share dari sini kita share, kita tambahin ke sini. Oke, jadinya apa? Yang mana tuh? Iya, bisa juga. Jadinya gimana? Kita tambahin 1 ke sini berarti yang ini bukan 1 lagi dong. Ini kan kita tambahin 1 ya. Sehingga kita dapatkan di sini jadi 2 dong. 2, ini 2, ini 2. Berarti di sini berapa? 3 ya. Kan jumlahnya 10. Betul ya? Sehingga banyaknya cara gimana? Banyaknya cara menjadi berapa tuh ya? Ya, 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dari mana tadi ya? Dari sini dong. Ya kan ini kan ada 3. Ya, 3 anggota yang sama. Oke, makanya 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 20. Masih ada kemungkinan yang lain? Oke, masih. Ya, oke. Ya. Ya, kita lakukan gimana? Kita lakukan yang ini, kita ambil dari kotak pertama, kita ambil 1 lalu kita share ke sini. Ya. Oke, sehingga jadi berapa? Di sini 2, ini 2, ini 2, ini 2, otomatis di sini tinggal 2. Oke? Jelas ya? Sehingga gimana? Sehingga banyaknya cara adalah 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Tahu dari mana 5? Karena ada 5 yang sama kan di sini. Ada 5 nih. 5-5-nya sama. Makanya di sini ditulis 5 faktorial. Nah, itu dia bagaimana proses untuk mencari banyaknya cara menempatkan 10 kelereng identik. Oke? Sehingga kita dapatkan, kita jumlahkan semua. Ya, banyaknya cara adalah 5 tambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah 30 tambah 20 tambah 1 adalah 126 cara. Jadi jawabannya apa nih? E, gitu ya. Bagaimana yang lain? Cek jawaban. Oke, oke. Waduh, sepertinya banyak yang salah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kamu mencoba. Ingat, selagi kamu mencoba, pasti selalu ada jalan ya. Jangan tidak mencoba. Harus mencoba. Oke, gimana? Ya,
mengerti untuk soal nomor 4 ya. Ya, memang agak ngejelmet ya soal nomor 4. Ya, tapi kalau mencoba pasti bisa. Oke, ready semua ya. Silakan cek jawaban kalian ya, berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah, silakan cek. Untuk yang semua benar saya ucapkan selamat, berarti kamu sudah siap untuk SBMPTN. Tapi kalau masih banyak salah silakan belajar lagi ya. Enggak usah takut, enggak usah ragu-ragu, enggak usah malu-malu. Oke, itu ya. Oke, kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya yang super intensif SBMPTN SIMAK dan soal PTN pagi jam 6 pagi dan malam jam 21.00 WIB. Sukses buat kamu, semangat dan good luck. Bye bye.